Kembali lagi bersama kami di Buletin Jabar. Pemirsa, ribuan umat muslim di Sukabumi, Jawa Barat menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam. Sambil mengucapkan solawat, umat muslim mengajak untuk menjaga kerukunan dan saling menghormati sesama umat. Ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar pawai obor menyambut Tahun Baru Islam dengan bersolawat dan berjalan kaki sejauh 1 km dari Jalan Surya Kencana dan berakhir di lapangan Sekarwangi. Dalam kegiatan ini, umat muslim mengajak warga masyarakat untuk menjaga kerukunan dan toleransi sesama umat beragama. Selain itu, ribuan peserta pawai dari mulai anak-anak hingga orang tua ini juga berharap satu Muharram membawa keberkahan dan keselamatan dalam menjalankan kehidupan. Selain menggelar pawai obor, ribuan umat muslim yang berakhir di lapangan Sekarwangi ini juga melakukan doa bersama agar bangsa Indonesia terhindar dari bencana serta memiliki pemimpin yang adil dan jujur. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.